Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sam, di video kali ini saya mau mereview miniatur truk dump senan dari Super Truk ya. Nah, untuk miniaturnya ini sendiri paling kecil ini ukuran di saya. Untuk polanya ini saya buat baru, soalnya sebelumnya belum pernah dapat senan untuk ukuran panjang 25 cm ya. Ini panjangnya 25 cm Sam. Nah, untuk miniaturnya sendiri mau dipakai buat pajangan di dashboard truk ya, jadi agak kecil ini. Pembuatan sekitar 1 minggu, sebelumnya belum pernah buat ya, jadi buat pola baru. Nah, untuk miniatur ini sendiri spesifikasinya untuk pengaman samping ini requestan dari pembeli. Pengaman samping stainless, lubang sendiri kertas sama scorpet drum. Nah, ini udah pasti keras soalnya udah kasih lem semua itu Sam. Lubang miniatur full karton, ini sampai sasis pun karton ini Sam. Nah, nanti video selengkapnya bisa disimak. Untuk bagian belakangnya sendiri seperti miniatur truk dump atau truk dump pada umumnya kayak gini Sam. Nah, untuk miniatur ini sendiri harganya kena di 200.000 Sam. Nah, nanti detailnya bisa disimak lagi. Untuk spare part kecil yang bagian apa ya itu, lupa saya sama namanya Sam. Ya pokoknya seperti di video lah. Nah, ini harga 200.000 ini dapat interior cabin sama spare part kecil lainnya, spion juga. Untuk apa lagi nih Sam? Nah, oke, langsung lanjut ke bagian kaki-kaki saja. Nah, ini untuk miniaturnya sendiri perubahannya cukup banyak ya. Nanti kedepannya juga banyak perubahan lagi. Untuk bawahnya sendiri ini bentar Sam. Nah, untuk roda sendiri ini pakai sponati sama per, ini semua full karton ini Sam. Per full karton, jadi ini mati ya kalau dipaksain buat tekan-tekan oleng langsung patah ini. Nah, berhubung ini buat pajangan aja, jadi nggak masalah pakai per karton. Sasis pakai full karton semua sama ini Sam. Nah, untuk miniatur ini sendiri kalau dipegang itu skornya segini Sam. Lumayan kecil ini ya, enggak lumayan lagi, memang udah kecil ini. Lubang paten semua, enggak bisa didamen. Untuk miniatur harga 200.000 ini udah dapat spek seperti tadi, paten semua, cuman ini speknya buat pajangan, jadi oke lah, bisa dimiripin sama truk aslinya San. Nah, untuk pemesanan sendiri bisa langsung lanjut WA Sam, soalnya miniaturnya ini pesen dulu ya. Kalau nggak pesen di saya itu nggak pernah ready miniatur truk yang siap jual. Jadi ada yang buat, ada yang pesen baru buat Sam gitu. Nah, untuk miniaturnya sendiri nggak ada di toko online lain, cuman di WA aja request atau lebih sukanya kasih contoh miniatur kayak gini, nanti bisa saya hargain Sam. Kalau ada miniatur lain yang mirip atau seperti punya saya itu di toko online, bukan punya saya Sam, soalnya saya nggak pernah jual online atau Shopee atau lainnya itu. Oke, langsung ditunggu di WA Sam, tanya-tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.